Oke, sekarang tujuan yang kedua. Hari ini gue akan ke perumahan Taman Galaksi. Di sana ada Taman Gigi namanya. Seperti yang gue bilang pada video yang pertama, gue start di rumah. Sekarang lagi sepi, jadi gue berani nih ngomong sendiri. Cuacanya lagi bagus, beda banget sama waktu video yang pertama. Mendung gerimis habis hujan deras. Semoga gambarnya lebih jernih. Di video yang pertama gue ke perumahan Jati Bening Estate. Di sana ada kandang burung yang enggak ada burungnya. Seharusnya bisa diisi dinosaurus gitu ya. Itu Godzilla. Sekarang kita ke Taman Gigi, kita lihat ada giginya atau enggak. Ini depan komplek gue, yang mana sebelah kanannya Taman Pondok Sikunir yang kemarin udah dikunjungi. Ya, sebelah kanan nih. Kemarin ya namanya juga masih belajar. Di video pertama cuma nunjukin gitu. Nggak naik ke taman ya. Ntar deh, balik dari Taman Gigi. Kita mampir ke Taman Pondok Sikunir Indah lagi. Sekarang jam 4:15. Tuhan, gitu dong. Ada banyak jalan menuju Taman Galaksi. Gue milih yang lewat perumahan aja. Biar gak banyak mobil. Mas Naga. Gila. Belum ada semenit udah ngos-ngosan. Jarak antara perumahan gue Pondok Sikunir Indah sama Mas Naga ini paling cuma 5 menit jalan kaki. Tapi gue masuk ke Jati Bening, perumahan Mas Naga ini masuknya Jakastia, kelurahannya. Dulu ada di satu kelurahan yang sama, namanya Jakamulia. Terus ada pemekaran wilayah, namanya jadi beda. Otomatis kode posnya berbeda. Yang jadi masalah adalah kalau lo beli rumahnya di zaman dulu, akte tanahnya masih Jakamulia. Tapi menurut peta zaman, peta yang sekarang, Jati Bening kalau rumah gue.
di Maps tulisannya masih Jaka Mulia. Penting gak? Ini namanya Pasar Jamblang. Sekarang sepi loh. Oke. Kalau pagi rame dia pasar tradisional. Namanya Pasar Jamblang, tapi gua enggak ngeliat ada pohon jamblang satupun di sini. Atau ada ya? Ada kali nih di antara ini. Gua enggak tahu pohon jamblang juga kayak gimana bentuknya. Goyang banget ya ini. Goyang banget gak? Toko Cendrawasih. Oke, keterlaluan baju narik. Jalanan paling aneh juga akan bukan tanjakan bukan. Setengah jalan. Belum ada jam 4, 15 menit doang sampai tujuan. Udah sampai daerah perumahan Taman Galaksi, banyak ruko-ruko. Dulu nih keren banget tempat ini. Rumah gue belum ada Alfamart, sini udah ada Alfamart. Daerah rumah gue belum ada ATM, di sini udah ada ATM. Selangkah lebih maju, dua langkah lebih maju. Kanan ada martabak bro, kelihatan nggak? Ada papan martabak bro, gue pernah nulis artikel tentang martabak bro. Sekarang nggak maju-maju, betul-betul kan gue gagal. Oke deh, sebentar lagi sampai.
Taman Gigi, terletak di perumahan Taman Galaksi. Belum lama kayaknya, baru setahun yang lalu baru ada kalau nggak salah ya. Gue nggak pakai riset dulu lagi. Setahun gue pakai riset dulu sebelum jalan ya. Kesannya pinter banget. Kalau pinter nggak bakal gue jadi tukang balon. Ini dia, ada di sebelah kanan. Masuk dari sini deh. Thank you. Wih, gak bisa masuk ternyata. Waduh, masuknya lewat mana nih? Lewat sana kali ya. Gak bisa masuk. Kita cari jadi manusia yang taat aturan. Thank you. Tadi pintunya ditutup. Coba kalau yang ini, ditutup juga. Sepeda nggak boleh masuk. Ini juga. Masuk. Dari kemarin taman. Nggak ada yang bisa masuk. Iya, Pak. Bapak. Tunggu sebentar. Boleh nggak ya? Gue orang penakut nih. Sorry. Dia mau ngapain nomor gue alangin. Oke deh. Kita coba. Kelihatan nggak? Ada yang lagi mainan handphone, ada yang selfie, semuanya mainan handphone nih, ada yang main ayunan. Itu tulisannya di situ tuh, Taman Gigi. Ada papannya gigi, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada giginya, nggak tahu kenapa namanya Taman Gigi. Oh, ada penjelasan mengenai gigi-gigi nih, keren nih di sini nih. Tuh, anatomi mulut dan gigi. Coba-coba deh, parkir di sini aja deh. Awas aja hilang. Nih. Anatomi mulut dan gigi. Gila, sepedanya sepeda bekas sih. Masuk aja deh, garis. Oh, bisa nih. Sementara nggak bisa diubah. Nih, ada tulisan nih, Taman Gigi Yoi Jakarta ya maksudnya. Resmikan oleh siapa? Dr. Rahmat Effendi. Yoi. Bentuknya nggak jauh beda dengan taman yang di Pondok Cikunir. Yang membedakan lebih luas. Terus.
maaf ya tanaman. Oke deh, sekarang lanjut pulang. Udah cukup untuk taman giginya. Sekarang kita pulang lewat jalan yang berbeda. What the hell? Enaknya jalan cuacanya. Ini sebelah kiri gua ada sekolahan SMA Panglima Sudirman. Dulu zaman gua sering COD-an jalan balon, gua sering COD-an di tempat ini. Gampang soalnya. Sekarang apa-apa kirim pakai taksi online. Tiba-tiba berat ya, gembes sekali. Enggak ding. Bapak jualan poster nih. Astaga Tuhan. Kenapa kita harus jadi orang kaya biar kita bisa membantu banyak orang, lebih banyak orang dibandingkan ketika kita gak kaya. Bayangin bapak-bapak usia gitu jalan-jalan keliling jualan poster.
tadi berangkatnya lewat jalanan dalam, lewat perumahan, pulangnya kita lewat jalan besar. Mencong. Mah, bukain gua. Thank you.
ini turunan yang ada di video intro. Ntar kita mampir ke Taman Pondok Sikunir, gue mesen jus dulu. Mas, jeruk satu ya? Ayo. Kelihatan nggak? Nggak jauh beda dengan yang di Taman Gigi di Taman Galang. Cuman kecil aja. Tapi bisa buat, boleh gak ya sepeda naik ke atas? Tadi marahin ini. Boleh kali ya, udah amat. Jalan setapak di pahat sepeda. Ketahuan yang bikin dimarahin nih. Tuh, gile. Ada buah jeruknya tuh, buat tempat duduk. Lumayan buat baca puisi, pustikan, talk show. Dibangunnya pakai pencitraan nih, pakai uang rakyat kayaknya. Harus gue tuntut lagi. Ambil aja sirup dulu. Ngebut banget. Sepedaan kurang lengkap tanpa estro. Berapa mas? 9. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya. Markipul. Nanti start 4 kurang 15 kurang lebih, sekarang 5:30. Cuma 45 menit udah sampai beli jus. Kenapa saya gak dikasih lewat sih? Oke, sampai sudah. Lumayan.
perumahan pondok sebenarnya dalam sih. Bahaya nggak sih sebetulnya nyebut-nyebut daerah rumah perumahan gue. Cara gue nyolot di sosial media. Oke deh, sampai jumpa. Jangan sampai jumpa dulu. Selesai sudah jalan-jalan hari ini. Destinasi berikutnya nggak tahu kemana, tapi yang jelas masih tempat-tempat unik di Bekasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.